semuanya, temani aku untuk membuat mesin minuman kaleng. Ada 2 lembar template yang akan digunakan. Sekarang kita lubangi bagian untuk keluarnya minuman kaleng dan juga bagian pemutarnya. Tambahkan lem pada setiap tanda titik dan rekatkan dengan bagian lainnya. Lipat setiap bagian yang memiliki tanda titik-titik. Sekarang kita buat alat pemutar minumannya.
tanda titik-titik yang simetris lipat ke arah luar. Sementara tanda garis panjang pendek lipat ke arah dalam. Ini adalah box untuk tempat menyimpan minuman kaleng. Mesin minuman kalengnya sudah jadi, sekarang kita buat minuman kalengnya. Ada rasa soda ceri, jeruk, dan juga susu stroberi. Sekarang kita buat minuman kaleng rasa jeruk. Tinggal gulung-gulung, kemudian rekatkan dengan lem putih. Totalnya ada 12 kaleng. 4 rasa jeruk, 4 rasa susu stroberi, dan 4 rasa soda ceri. Sekarang kita masukkan ke dalam vending mesinnya. Urutannya jangan sampai keliru ya, harus sesuai dengan gambar bagian depan. Untuk memainkannya, tinggal diputar dan kaleng minuman akan keluar. Agar kaleng minuman tidak tercecer, masukkan ke dalam vending mesin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.